jalan. Di mana-mana. Ada cakap di situ ada jalan, di situ ada jalan, kemauan di situ ada jalan kan. Kenapa diam pula nih? Tengok kita tahan jaring ya. Lama-lama tak rembek. Sudah mati ya? Ya. Mau. Ini. Mana cetek. Kecil. Oke. Nanti saya akan turun ya. Tengok guys, pukat dapat baung ikan baung. Tiga baung mati. Oh. Bubu. Tiga itu baung paiman. Okay guys, hari ni saya baru dapat dari telefon dari Didi yang diorang dah nak sampai dari kebun. So kita nak tengok apa yang diorang bawa. So jom. Tutup. Ya, jom guys. Diorang sudah sampai. Hai Didi! Hai anakku. Apa kabar anakku? Apa baik? Apa beri hati kau? Oh, aduh berat. Ya, menyalap tidur. Makan apa? Mau makan, tak tahu, Bendy. Saya bawa botol kosong banyak kan. Air tak ada di kebun. Tak ada air. Apa ini? Apa itu? Apa itu? Ah, seketa ya. Tadi Dede pergi menjala.
jalan, Bapak. Inilah hasilnya. Jom kita tengok. Banyak ke sikit. Nanti masak spesial untuk saya. Tak mau. Masih goreng-goreng, rangkai-rangkai kering. Jom. Hasilnya. Ada kecil-kecil, ada sedang-sedang, ada besar-besar. Ya. Ya. Ini digoreng, aduh. Aman dan teh toh. Ya. Oke lah, cukup dah lagi. Ikan apa nih, guys? Ikan sungai. Semua orang tahu ini ikan apa? Ikan sungai. Ikan sungai apa tadi? Kilat fisik. Apa dia? Berkilat betul ikannya. Oke. Okay. Nanti goreng untuk saya. Kamu untuk dan di sini ada bunga kantan. Dan ada Bendy. Aduh. Oh, kita akan masak untuk Dendy kita dan mami kita yang baru sampai dari kebun. Kacun. Ya kan. So, sekarang first step saya kena buang ni bersisik. Sisik. Step saya nak buat ni. Saya nak buang ni. Sisik-sisik dia. Lepas tu yang kedua, saya nak buang perut-perut dia. Baru kita boleh goreng. So, stay tune. Kita tunggu benda ni semua bersih. Kita cuma pilih. Jangan banyak sangat kita masak. Hi guys, welcome back to my channel Lisa and Som. So, hari ni saya nak sambung goreng dia. So, bahan-bahan kita senang sahaja. Kita masukkan secukup rasa. Itu je. So, kita bagi sesudu saja. Buka lagi sebelum setengah. Terus sambil tu kita panaskan poli dan kacau. Kita kacau dia. Kemudian rata. Oh, apa ni? Bukan. So, sambil itu kita terus masukkan minyak. Okay. Dan kita tunggu minyak kita betul-betul panas ya guys. Dan stay tune. Kita slowkan api. Dan kita terus masukkan ikan kita. Garing ya guys. Dan pastikan kita silaukan api. Kita kebalikkan kita punya ikan ni. Up. Ya, begitu lah. So, ini dia. Kita punya ikan. Sudah garing. Kita bagi rangkai sedikit. Dan kita tunggu. That's it. So, kita punya ni dah ni dari kecikunya. Angkat dia. So guys. Terus masukkan yang seterusnya. Baru kita tunggu dia untuk masak, kan?
Ma pengawa ia tu. Lain. Bukan, bukan. Oh, bukan. So, kita terus angkat dia. Okay, so, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.